diduga akibat supir mengantuk, sebuah truk bermuatan sepeda motor baru terguling di ruas jalan tol Jakarta Tangerang Kebon Jeruk, Jakarta pagi tadi. Ya, akibatnya puluhan sepeda motor baru ini yang hendak dikirim menuju Lampung rusak parah. Pemirsa, peristiwa ini terjadi di kilometer 3 ruas jalan tol Jakarta Tangerang pagi tadi. Sebelum terguling, truk yang berisikan sepeda motor baru ini menabrak pembatas jalan hingga mengakibatkan pagar pembatas mengalami kerusakan. Tidak hanya itu pemirsa, puluhan sepeda motor yang hendak dibawa ke Lampung ini juga rusak parah. Petugas kecelakaan lalu lintas yang berada di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengatur arus lalu lintas. Lantaran terjadi kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, sopir truk yang mengalami luka ringan pada bagian tangan mengaku dirinya mengantuk, sehingga tiba-tiba truk yang dikendarainya sudah menabrak pembatas jalan tol. Setelah berapa meter kemudian, hilang ingatan. Nah, mengantuk, kayak orang ngantuk gitu. Langsung nabrak ini. Pembatas? Pembatas langsung tidur mobilnya, gerubrak. Udah. Kecepatan berapa tinggi, Pak? Paling 2